Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia selebriti, artis Amar Zoni kembali diamankan terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Ini menjadi kali ketiga dirinya diamankan polisi dengan kasus yang sama. Amar Zoni diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Amar Zoni tampak tidak kapok setelah baru bebas dari penjara beberapa bulan lalu. Dirinya harus kembali merasakan dinginnya penjara karena kasus yang sama. Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawiyeni Panjiyoga pun telah membenarkan jika pihaknya telah mengamankan Amar Zoni. Iya betul Amar Zoni, ujar Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawiyeni Panjiyoga. Namun, AKBP Indrawiyeni Panjiyoga belum dapat menginformasikan lebih lanjut terkait jenis narkoba dan kronologi penangkapan dari suami Irish Bella ini. Sebagai informasi, Amar Zoni baru saja dibebaskan pada Oktober tahun 2023 setelah menjalani hukuman selama 7 bulan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Ia sempat ditangkap pada tanggal 8 Maret tahun 2023 karena membeli dan menitipkan uang 1,5 juta rupiah kepada sopirnya untuk dibelikan sabu. Ia juga pernah terlibat kasus penyalahgunaan narkoba pada 2017 lalu, sehingga ia terhitung 3 kali tersandung kasus obat-obatan terlarang. Artis saja sudah mengamankan dari malam di wilayah Serpong, Tangerang Selatan di sebuah apartemen. Dan kami amankan beberapa, ada dua jenis narkotika yang terdapat di sini. Pertama-tama, saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat.